dosen. Harusnya kita ini udah bulan sekian itu harusnya sudah 70%. Pertanyaan, kenapa 70%? Kenapa 48%? Apa sih bedanya? Bedanya adalah penyerapan itu. Jadi di tengah-tengah masyarakat ini harus ada uang. Di tingkat kabupaten, di tingkat provinsi, ini harus ada uang. Karena sangat berpengaruh ini BI tak ada ya. Ini sangat berpengaruh kepada inflasi atau deflasi. Ini sok tahu pula si Didi ini tentang begini. Saya tak tahu, tak ada pelajaran saya di Akmil belajar tentang ini. Tahu saya, pelajaran saya adalah pelajaran perintah untuk melaksanakan tugas. Saat ini saya harus memikirkan itu. Pengaruhnya kemana? Pengaruhnya adalah kesejahteraan masyarakat, terkhusus yang terpenting adalah pembangunan. Dan ini tanggung jawab kita bersama. Di kabupaten tanggung jawabnya bupati, wali kota, kapolres, kajari, dandim. Andai katalah setiap kabupaten ini bisa seperti ini, 71. Pembangunan ini akan merata berjalan. Tapi kita bekerja, kita yakinkan dengan tulus ini semua, pasti kita bisa, kita bangun Sumatera Utara ini. Kita evaluasi, bergerak dan berjalan. Dari mulai Pak BPKP tugasnya, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Kapan BPK masuk? Dari mulai pembayaran itu masuk BPK ya. Perencanaan. Ini kalau orang nyuri ini kan dari perencanaan juri ini. Ini aku ambil. Ini untuk aku ini. Ini untuk ini. Inilah Pak Kapolres sama Pak Kajari. Awasi ini Bapak Bupati dan Bapak Wali Kota. Seperti Pak Kapolda dan Pak Kajari ngawasi aku. Aku diawasi sama orang ini. Bisa jadi kita ada sumber daya manusianya yang tidak nyampe dengan hal tersebut. Yang kedua, masing-masing organisasi aparat hukum ini kan memegang job description berdasarkan undang-undang. Inilah yang harus dikolaborasikan. Impres Presiden, Presiden menyatakan utamakan gunakan APIP. Nah ini APIP. Tetapi tak terlepas demikian dikawalah dari Polri dan dari Kejaksaan sehingga tidak bias dia kemana-mana. Baik tidak ada silva, jadi terpakai habis sesuai dengan perencanaan. Dalam proses pengelolaan ini dimulai dari perencanaan. Perencanaan itu kebutuhan bupati kabupaten ini apa di tahun ini dituangkan dalam musrenbang. Setelah itu baru dianggarkan. Setelah dianggarkan dilaksanakan. Setelah dilaksanakan dilaporkan. Setelah dilaporkan dipertanggungjawabkan. Itu harusnya itu apa yang terjadi di Silva itu biar harusnya karena treble cuaca dan lain-lain yang tidak bisa diselenggarakan.